Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Aidan Sport TV, channel yang menyajikan berita-berita olahraga, khususnya berita dari dunia sepak bola. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikut hasil Liga 1 hari ini yang mempertemukan Tira Persikabo versus Bali United. Laga ini sekaligus menjadi penutup pekan ke-22, di mana sejumlah klub juga harus menunda pertandingan lantaran terkena badai COVID-19. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 sampai pekan ke-22. Di urutan pertama, Arema FC dengan 47 poin. Di urutan kedua, Bayangkara FC dengan 46 poin. Di urutan ketiga ada Bali United dengan 44 poin. Di urutan ke-9 ada PSM Makassar dengan 27 poin. Berikut klasemen BRI Liga 1 urutan ke-10 sampai ke-18. Di urutan ke-16 ada Persela Lamongan dengan 17 poin. Di urutan ke-17 ada Barito Putra dengan 16 poin. Dan di urutan terakhir Persiraja Banda Aceh dengan 11 poin. Top skor sementara BRI Liga 1 sampai tanggal 3 Februari 2022. Di urutan pertama ada Ilijas Pasojevic dengan 15 gol, Eze Jari 14 gol, Ciro Alves 13 gol asal Tira Persikabo, Marco Simic 12 gol asal Persija Jakarta, Desi Markawa dengan 12 gol asal Persebaya. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Madura United versus Persela Lamongan jam 19.15 live di Indosiar. Selanjutnya ada Arema Malang versus Persija Jakarta jam 21.45 live di Indosiar.